Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, di antara adab yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid itu kan, di antaranya tidak boleh tepuk tangan, lalu tidak boleh melantunkan nyanyi-nyanyian, terus tidak boleh melantunkan alat-alat musik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan genjring atau rebana yang dilakukan di dalam masjid? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah tepuk tangan. Seorang muslim memang tepuk tangan tidak dihimbau, tidak dianjurkan, baik di luar masjid atau di dalam masjid. Cuman kita tidak mengambil hukum yang mengatakan haram. Bukan adabnya orang Islam itu saja. Tapi tidak sampai derajat haram. Memang ada sebagian yang jelas haram. Karena ibadahnya orang-orang kafir dulu waktu di Ka'bah itu adalah muter-muter sambil tasfiyah, tepuk tangan sambil bersiul. Maka kalau Anda terpukau, tidak usah pakai tepuk tangan, pakai subhanallah atau sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan, bagaimana? Sallu ala Nabi Muhammad kan beres ya. Jadi Anda tidak usah bertepuk tangan, hindari tepuk tangan, biarpun tidak derajat haram, tapi kita ingin punya tradisi-tradisi Islam, kebiasaan Islam. Jadi kalau Anda terpukau dengan sebuah keadaan, atau kagum dengan orang, atau ingin menyanjung seseorang misalnya, enggak pakai, apa namanya, aplos, tidak usah ya. Jadi langsung bilang assallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, dapat pahala. Tidak ada pahalanya ini. Enggak ada pahalanya. Cuman Anda kalau melihat orang tepuk tangan jangan alergi seperti Anda sudah ahli surga lo. Apaan tuh, enggak usah. Ini adab yang baik. Insyaallah setelah ini enggak usah tepuk tangan. Sudah. Pakai sallu ala Nabi kan lebih dahsyat lagi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih kompak lagi. Baik. Maka tepuk tangan di luar apalagi di dalam masjid. Kalau di dalam masjid masuknya beda. Babnya bisa derajat haram karena masjid bukan untuk tepuk tangan. Masjid punya hukum berbeda. Adapun masalah nyanyi-nyanyi, kita harus punya bahasa yang harus kita atata. Jangan sampai kalimat nyanyi-nyanyi muncul dari kalimat marah. Qasidah kok dibilang nyanyi-nyanyi, kan beda nanti. Kadang-kadang kalimat yang muncul dari sebagian orang itu karena sudah tidak senang sama sekelompok, kok nyanyi-nyanyi di masjid? Membaca qasidah kok nyanyi-nyanyi? Maka kalimatnya, pertanyaannya harus dirubah juga. Jangan Anda bilang nyanyi-nyanyi. Bagaimana kalau nyanyi di masjid? Nyanyi di masjid enggak boleh. Baca qasidah boleh. Jangan bilang nyanyi-nyanyi. Karena ada seorang yang menghantam orang yang baca qasidah di masjid, kalimatnya, apa itu orang nyanyi-nyanyi di masjid? Nyanyi-nyanyi di masjid. Mana nyanyi-nyanyi? Membaca dasyid, membaca syair di masjid. Tadi ada Imran bin Husain malah bercerita bahasanya, Sayyidina Hasan bin Thabit, hadis sahih, pernah Sayyidina Hasan itu membaca syair, menyenandungkan syair di masjidnya Nabi SAW. Hadis sahih. Sayyidina Hasan bin Thabit menyenandungkan syair di dalam masjidnya Rasulullah. Sayyidina Umar melirik. Bisa jadi lirikannya lirikan ingkar atau menegur. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit sebelum ada yang menegur lalu berkata, wahai Khalifah Umar, demi Allah aku pernah membaca syair di tempat ini, dan di situ ada orang yang lebih bagus darimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pernah melihat orang baca syair di masjidnya Rasulullah dan tidak marah. Tapi ingat, membaca syair jangan dibilang nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang kalimat ini ada. Anda jangan pakai bahasa yang dipakai oleh orang yang benci dengan nasyid itu ya. Jangan pakai bahasa nyanyi-nyanyi lagi setelah ini. Itu kan bahasanya orang sebelah itu. Orang baca nasyid bilang nyanyi-nyanyi. Innalillah. Bahasanya sudah bahasa-bahasa provokasi. Lah kalau tanya gimana Buya nyanyi-nyanyi di masjid? Ya enggak boleh nyanyi. Burung kutilang cucak rowo atau tikus guling atau ya enggak boleh itu nyanyi-nyanyi, tapi baca nasyid bukan, apalagi menyenandungkan menyebut nama-nama Allah, Allah wujud kita mbakok dan seterusnya, mana nyanyi-nyanyi itu, Asmaul Husna bukan nyanyi-nyanyi itu. Jadi tolong ini kalimat nyanyi-nyanyi ini jangan dipakai lagi kalau bertanya di majelis mulia ini akan orang sebelah sana yang
yang benci dengan orang ini, nyanyi-nyanyi. Baik-baik. Bukan, membaca qasidah beda dengan nyanyi. Nasyid, syair-syair nyanjung baginda Nabi, syair-syair perjuangan boleh. Baik. Kemudian bagaimana hukum rebana? Jangan bicara tentang alat musik secara umum. Nanti dipikir nanti ada drummer di situ, ada drum itu, drum. Jadi kalau pakai alat musik itu harus bedakan antara drum, antara gitar, antara alat musik yang biasa digunakan untuk orang-orang fasik sama dufuf, alat musik. Alat musik kalau bisa kita katakan alat musik yang biasa digunakan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik, dufuf. Dan Nabi mengizinkan rebana dipukul. Nabi mengizinkan, Nabi tidak melarang adanya rebana. Di satu orang berdua-dua main rebana di samping masjid Nabi, Nabi tidak melanggarnya. Bahkan Nabi tidak melarangnya. Bahkan di saat Sayyidina Abu Bakar ingin menghentikannya, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Mah, diam wahai Abu Bakar. Jangan kau tegur dia. Itu hari raya, dia ingin bersenang-senang." Seorang wanita yang bernadar, "Ya Rasulullah, aku bernadar sa'adribu tufa ala ra'sika law sallamakallah. Aku sudah nadar ya Rasulullah, kalau sampai dalam peperangan ini kau selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu." Maka Nabi berkata, "Aufi binadrika, penuhi nadarmu." Sehingga yang namanya mukul rebana atau genjring, terserah namanya apa, terbang, apa lagi? Pokoknya itu, terserah namanya apa, itu adalah diperkenankan dipukul. Khususnya di acara pernikahan. Alidun nikah fil masjid batribu alih bitufi. Kalau ada pernikahan, ikhlaskan di masjid, ada orang agar orang tahu kalau Anda baru nikah. Di masjid atau tempat ramai seperti ini. Wadribu alaihi bidufi, boleh kita mengiringi pernikahan dengan rebana. Kemudian setelah itu, termasuk kesenangan-kesenangan yang halal, boleh kita dengan rebana seperti ini. Cuman permasalahannya, apakah boleh kita memukul rebana di masjid? Ini perbedaan di antara ulama. Banyak ulama yang mengatakan, jangan lakukan itu di masjid. Karena masjid bukan untuk mukul rebana, masjid adalah untuk melakukan sholat, berzikir dan seterusnya. Kalau Anda mengikuti pendapat ini, ya jangan Anda kan di masjid. Cuman ulama yang lain bukan ulama lain. Ini ulama kita, dua pendapat. Ulama kita, ahli sunnati, wal jamati, asyariyati, bahkan syafi'iyati, itu berbeda dua pendapat. Pendapat yang pertama, kebanyakan melarang jangan pukul rebana di masjid. Karena takut ganggu orang yang lagi sholat. Kalau Anda ikut pendapat ini, sudahlah Anda ikuti, tidak usah mencaci masjid sebelahnya. Permasalahan kita itu, dikit-dikit sudah kayak sudah ahli surga. Sehingga rebana, astagfirullahaladzim, ini rebana dipukul di masjid, astagfirullah, kayak ngelihat apa aja. Padahal ulama mengatakan tadi, kemudian ulama yang mengatakan boleh pun bersadarkan dengan hadis tadi, alinun nikah fil masjid, kalau Anda ingin menikahkan anak-anakmu, ramaikan di masjid. Ditambahan hadisnya nyambung, wadribu alaih bidufi dan pukul rebana. Ini pertanyaannya, apakah pukulnya di masjid atau luar masjid? Kan itu, maka masih mungkin kita mukul rebana di masjid, tentunya harus milih waktu. Pas Jumatan mukul rebana di masjid, minta dipukul orang itu, beda. Jadi kita perlu sedikit luas dalam pemahaman masalah semacam ini. Kalau memang Anda bisa menghindari di masjid tidak dipukul rebana, lakukan itu semuanya. Karena Anda akan khurus minal khilaf, Anda tidak akan disalahkan oleh siapapun. Kalau Anda ingin, kalau Anda melihat orang mukul rebana di masjid, Anda juga jangan terkobokoh melakukan itu adalah sesat itu dan sebagainya. Baik, baik. Kemudian yang disenandungkan tentunya adalah nasyid-nasyid yang menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun membangkitkan semangat jihad atau menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukumlah mukul rebana di dalam masjid. Wallahu a'lam bissawab.